Kita akan membawa sebagian kembang api untuk dibawa ke tempat jualan. Ini saya packing-packing dulu, mana yang harus dibawa dulu, karena nggak semuanya dibawa. Jadi ini kita bawa satu dus dulu untuk dibawa ke tempat jualan. Nah, ini penampakannya. Selesai di packing, saatnya untuk dibawa. Packingannya udah selesai, satu dus besar. Siapan, udah mau berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jualannya lancar, habis semua. Amin. Alhamdulillah, sampai di lokasi jualan. Alhamdulillah. Jadi penampakannya seperti ini. Sudah sampai di lokasi jualan. Proses pembuatan tatakan kembang api memakai bahan seadanya. Ini pakai lampu akuarium buat kalau malam kelihatan jualan kembang apinya. Pakai bangku biasa, bangkunya kecil, yang penting terpajang, yang penting orang bisa ngelihat ada lampunya. Ini masih proses, nanti kalau udah jadi kita bikin videonya lagi. Sudah jadi ini penampakan tempat majang kembang apinya, sangat sederhana, yang penting terpajang dengan baik. Cuma pakai bekas gagang pel, paralon, sama ini lampu akuarium yang LED ini terang banget, kalau malam kelihatan banget hasilnya. Jadi nanti malam kita siap untuk mendisplay kembang apinya. Semoga lancar, nggak ada kendala. Amin. Selamat sore. Hari ini tanggal 22 Desember. Tanggal 22 hari Kamis. Udah siap jualan. Jualan kembang api di depan Alfamart. Posisi jualannya saya di samping lapak jualan saya. Nih, apa aja yang kita jual? Ada kembang api disco, ada yang mini, kembang api mini, ada petasan asap, ada banting, ada yang sedang, ada gangsing, ada bola-bola, ada roman candle, ini yang nembak ke atas. Ya cukup lumayan komplit. Ya. Jadi yang kemarin bertanya kapan jualannya, ini jualannya hari Kamis tanggal 22 Desember. Lokasinya depan Alfamart samping pom bensin. Alfamart samping pom bensin. Lokasinya lumayan ramai. Ini kenapa saya displaynya sore? Soalnya kalau siang itu cuma panas, nggak ada orang. Kalau sore ya semoga ramai. Ini tanggal 22, jadi masih ada sekitar 2 minggu lagi untuk menyambut tahun baru. Jadi seperti ini lokasinya dan jualan saya. Ya, cukup sampai di situ saja videonya. Ya, semoga habis sold out sampai dengan tahun baru. Nah.